Anda menyaksikan News Update Bisnis, saya Poppy Zedra. Kementerian Perdagangan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Integrasi dan Makroekonomi Komisi Ekonomi Eurasia. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati Memorandum of Cooperation di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga investasi. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan bahwa penandatanganan Memorandum of Cooperation ini rencananya akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Business Forum 2019. MOC ini masih menunggu proses persetujuan internal sesuai standar pihak Eurasia. Dari kerjasama ini, Indonesia nantinya antara lain akan membidik peningkatan ekspor baja, minyak sawit mentah, kopi, karet, furniture, tekstil, dan juga footwear yang diharapkan meningkat 2 kali lipat dalam setidaknya 5 tahun ini. Pakatan untuk itu, bahwa ada joint ministerial statement, sepakat antara antara Eurasia dengan Indonesia akan menandatangani MOC yang menjadi payung untuk kita melakukan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, dan berbagai hal lainnya. Jadi ini adalah satu langkah maju berikutnya, satu langkah kita untuk bagaimana meningkatkan ekonomi kita, bagaimana meningkatkan perdagangan.